Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendidikan Islam Tahun 2 Bidang Akidah Malaikat Yang Setia Tajuk Tindakan Yang Membuktikan Keimanan Kepada Malaikat Mari kita saksikan video-video yang seterusnya. Murid-murid, mari kita ulang kaji pelajaran yang lepas mengenai nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan dan rezeki. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Izrail mencabut nyawa. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amalan kebaikan. Manakala Malaikat Atid tugasnya ialah mencatat amalan buruk. Manakala Malaikat Ridwan bertugas menjaga syurga. Malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Kemudian Malaikat Munkar dan Nakir tugasnya ialah menyoal orang yang telah mati di alam kubur. Baiklah murid-murid, mari kita saksikan dan hayati nasyid yang akan saya paparkan. Semuanya sepuluh malaikat kita hafal namanya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para rasulnya. Mikail pula turunkan rezeki. Rezeki ucaplah Alhamdulillah. Mari mengenal sepuluh malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya.
Tuhan, 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Israel pula mencabut nyawa, moga kita mati dalam husnul khatimah. Israel pula meniup sangkakala, itulah tanda dunia kiamat akhirnya. Jibril Mikail Ridwan Malik Munkar Nakir Rakib Atid. Israel, Israel semuanya, 10 malaikat kita hafal namanya. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Apabila kita percaya dan beriman dengan kewujudan malaikat, maka kita hendaklah, sekiranya kita mempercayai kewujudan malaikat Jibril, kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Bagi malaikat Israel, kita akan sentiasa menziarahi orang yang sakit. Manakala, sekiranya kita percaya dan beriman dengan kewujudan malaikat Israfil, kita akan sentiasa bersikap sederhana dalam kehidupan. Berikutnya, kewujudan malaikat Mikail akan menyebabkan kita sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Malaikat Munkar dan Nakir menziarahi kubur. Malaikat Rakib akan membuatkan kita sentiasa melakukan kebaikan. Malaikat Atid akan menjauhi kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Manakala Malaikat Ridwan dan Malik akan membuatkan kita berusaha untuk menjadi ahli syurga. Dan yang kedua, menghindari daripada perbuatan ahli neraka. Baiklah murid-murid, itulah dia tindakan yang membuktikan keimanan terhadap kepercayaan kita kepada 10 malaikat tersebut. Jadi, saya harapkan semoga anda semua mendapat manfaat dan faedah daripada video yang anda tonton hari ini. Sekian, jumpa lagi pada siri-siri video yang akan datang mengenai tajuk kita, Ulang Kaji Pelajaran Selalu. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.